dengarkan lagu, lagu ini melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku sampai di sini, bisa kita jangan tangisi keadaannya. Kisah kita sekali lagi untuk Philip. Wow, luar biasa banget. Tos dulu dong. Waduh, berakhir sama dia ya. Kayaknya langsung mendalami banget. Oke, Coach Anggun gimana komentarnya, Coach? Oh, halo Philip. Halo Coach Anggun. Aduh, kamu tuh suaranya tebel, suaranya bulat, suaranya powerful. Dan kamu tuh bisa mendayu-dayu kalau harus. Bisa memberi semangat kalau harus, dan sebenarnya buat aku tuh kamu termasuk penyanyi yang bikin kesel sih, karena bukan cuma jadi saingan dari penyanyi-penyanyi di Tim Anggun, tapi sebenarnya kamu tuh saingannya kita-kita semua. Wow. Tapi yes, sumpah keren banget, bener. Dengar suara kamu tuh bikin kita jadi kayak mau jatuh cinta, mau pacaran lagi. Iya, iya, nggak maksudnya nanti. Baru akad. Nggak, nanti. Iya, bener. Yeah, yeah. Soalnya nanti mungkin gue liatin nanti di YouTube sambil pacaran sama suami. Iya. Luar biasa, semagic itu suaranya ya. Coba, kalau Coach Vidi Nino gimana coachnya nih? Silakan Vidi dulu deh. Ini yang jelas, Philip ini adalah salah satu kontestan di tim Vidi Nino yang sebenarnya dia itu apa ya, dia tuh punya karakter yang sangat amat kuat, tekniknya udah gak usah diinin lagi, tapi tuh kadang-kadang tuh kepercayaan dirinya tuh kita harus boost gitu. Kita sebagai coach itu tuh gak perlu yeah, teknik ya Sos ya sebenernya. Yeah. Gak perlu teknik, tapi dia tuh anaknya kayak suka kayak kurang percaya diri gitu. Kenapa? Sebenernya. Itu dia kenapa? Itu dia. Juga ada alasan. Itu dia, makanya dia kayak. Dia punya segalanya. Iya. Kayak gue pengen tahu lo tuh mendengar kayak Coach Anggun lo, diva internasional memuji lo seperti itu, lo tuh harus bisa lebih percaya diri lagi. Karena kita berdua percaya sama lo dari day one, man. Dan kayak aduh, gue bangga banget sama lo, lo salah satu peserta terkuat gak cuma di tim Vidi Nino tapi di seluruh The Voice Indonesia. Dan satu lagi, Philip Woods.
Di The Voice Indonesia peserta yang punya teknik bernyanyi bagus itu banyak. Yo. Tapi yang bisa nyanyi pakai rasa mungkin cuma kamu doang. Memang. Mungkin banyak, tapi yang pakai rasa cuma kamu doang. Mau banget ya, Mas. Iya memang. Padahal udah gak usah ngerayu lagi ya. Iya. Ya. Pokoknya jangan lupa nge-vote berarti dong. Ya dong, coachnya dong. Semuanya harus nge-vote. Vote Philip! Oke. Thanks, coaches. Philip, coaches sudah mendukung. Sekarang saatnya kamu minta dukungan. Silakan. Oke, halo semua masyarakat Indonesia. Jangan lupa vote Philip ya. Sebanyak-banyaknya di Shopee. Love you, salam hormat. Bro, itunya aja ini banget ya. Aduh, nggak pantas. Iya, nggak pantas ya. Hati-hati lo kayak gitu, seharian radang besokannya lo. Oke, pemirsa kita akan kembali. Oke, oke, masih banyak yang seru-seru. Nggak. Voice Indonesia. Ya, sengit banget ya pertarungan antar coach. Yes, tapi kita berdua yakin bahwa tim Pidinino itu yang terbaik. Ayo dukung mereka dengan cara subscribe di sini, like video di sini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.